Ini adalah hasil sementaranya. Jadi sumpahnya masih belum terpasang. Ya. Ini ringnya perak, polos. Kemudian rencana akan diberi juga aksesoris perak, tabu-tabu. Posisinya seperti ini, modelnya, desainnya. Ada garis-garis dari pensil ini gambarnya. Nanti akan dipasang di situ peraknya dan diukir. Dan ini juga masih akan diukir juga. Disamakan motif kembangnya dengan ukiran pada aksesoris tabu-tabunya. Nah, kita lanjut ketika sudah ada video hasil akhirnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya HSP hanya di Badi Makassar Channel. Dan tak lupa pula saya ucapkan salam sejahtera untuk kita semua. Ya, akhirnya bisa hadir kembali lagi konten dari Badi Makassar Channel. Setelah beberapa waktu lalu, ya terus terang kami tidak sempat ya, terkendala waktu dan kesibukan yang sangat padat, sehingga baru kali ini sempat hadir lagi dengan salah satu konten, yaitu hasil akhir dari Badi pesanan penonton. Tepatnya ini adalah pesanan dari Tuan Muhammad Nasir di Malaysia. Saya ucapkan terima kasih atas kepercayaannya. Jadi video ini atau pembuatan Badi ini sudah ada beberapa waktu lalu ya. Jadi nanti saya lampirkan di deskripsi untuk mau melihat pembuatannya. Dan pada awal video ini kita sudah melihat sedikit cuplikannya. Jadi waktu itu dipesan ada dua bilah, dan ini adalah yang jenis model Dede Campa Gaya atau Badi Makassarnya. Nah, perjalanannya cukup panjang dikarenakan ditambah lagi aksesoris perak berupa tabu-tabu atau pakalasa, sehingga waktu yang digunakan atau waktu yang dibutuhkan untuk hasil akhir seperti ini, ya terhitung cukup lama. Ya, bentuk bilahnya Dede Campa Gaya, ya, mengacu atau mengikuti model bentuk Dede Campa Gaya, sehingga kita juga memilihkan baju yang biasanya dipakai oleh Dede Campa Gaya, biasanya ya, yaitu model pasole. Dan untuk gagangnya ini sedikit berbeda dengan yang biasa dibikin. Tentunya ini tetap bereferensi dengan bentuk tua yang ada. Cukup berbeda dengan yang biasanya. Jadi ada salah satu contoh yang tua, yang panggulnya model seperti ini, di video saya yang lain yang lengkap dengan pasan timbo peranya ya. Nah, itu mirip dengan ini. Gagang menggunakan kayu santigi dengan motif belang, bukan bari cincin yang full. Kalau bicara selera, saya juga senang yang belang seperti ini. Oke. Kemudian pada sarung menggunakan kayu campaga merah yang bermotif ya. Nah, ini motif-motif yang ada pada kayunya. Kemudian bentuknya ya, ini agak membulat atau oval ujungnya, tidak meruncing seperti model pasole yang jenis lainnya. Ya, keserasian juga tetap nampak antara balembengnya
dan juga penghulunya. Kemudian pada aksesoris tabu-tabu perak, ukir, ya ini ukir manual ya, bukan cetakan, jadi digambar langsung menggunakan paku ya, paku ukir khusus, sehingga terbentuklah seperti ini. Jadi memang butuh jiwa seni dan skill yang mumpuni juga untuk bisa menghasilkan aksesoris perak seperti ini, terlebih menggunakan ukiran. Nampak ya perpaduannya, ditambah juga banuang, ada motif-motif sedikit yang tidak terlalu ramai, kemudian gagang juga tidak terlalu ramai, cakep. Oke, untuk isi lacaknya atau disiplin bentuknya atau bentuk khasnya tetap mengikuti gaya model Dede Campaga ya, dengan bentukan perut agak menggantung di tengah ya, di tengah. Kemudian ujung yang agak menunduk ya, ada juga yang versi agak lurus. Ini agak menunduk ya. Dan kali ini kita membuat satu pola pamor yang tidak seperti biasanya, yaitu dato-dato yang bergumpal-gumpal dan berbagai macam bentuk ya. Ini cukup beda. Nah, mari kita lihat detailnya dari sisi kanan. Jadi terdapat beberapa warna bahan ya. Di sini terdapat ya seperti timpal aja atau bisa juga dianggap lasupal lagi. Dan dia natural dari pamor, bentukan pamor ya, karena lipatan. Kemudian ada beberapa warna keperakan. Kemudian abu-abu. Oke. Motifnya sangat unik, berbeda. Sini dapat ya pembentuk rentala saya yang mengkilap itu. Kemudian pada bagian ujung ini menjadinya meruncing juga. Kemudian di bawah ada. Jadi kalau sekilas dilihat juga seperti bilah saya yang pernah tampil sebelumnya ya. Dia seperti moncong atau mulut hiu yang terbuka ya. Oke. Biasanya kemarin dua jadi itu sebelah kiri. Ini dia pada sebelah kanan. Motifnya ya membentuk seperti itu. Kemudian punggung tebal, kurang lebih 4 mili. Kita lanjut sisi kiri. Nah, sisi kiri kurang lebih sama ya dengan yang kanan. Terdapat berbagai macam warna. Ya, kelihatan jelas ya. Inilah perpaduan bahan yang akan menghasilkan bunga garam yang hasilnya bisa saja halus, bisa saja kasar, kristalnya ya, dan juga lemek atau besi galian atau besi yang terkubur dari tanah luwu, yang mana itulah yang menghasilkan hasil pamor berwarna terang seperti ini, terang dan keperakan. Kemudian terdapat bulang-bulang ya yang secara alami muncul di sini. Coba kita arahkan fokusnya. Ya, ini. Ini bulang-bulang 1, 2 ini. Naturalnya bisa hadir. Lanjut, ya, kita lihat saja perpaduan beberapa macam bahan dan warna. Di sini tampak lebih kontras karena dato-datonya juga karena bukan dato-dato yang bergumpal-gumpal kecil ya. Jadi warnanya, perbedaan warna dari beberapa bahan ini sangat kontras. Kita lihat saja dari tampaknya atau tampak jauhnya ini. Ya. Sangat kontras. Jadi sangat tegas terlihat walau tampaknya atau kita lihatnya dari jauh. Baja sepuhan mantap. Sangat jelas ya. Perbedaan warna bagian sini cenderung lebih terang dibanding yang depan ini. Karena ini adalah sepuhan atau bagian yang paling merah pada saat dibakar untuk disepuh menggunakan air.
Baik, demikian perjumpaan kita kali ini, singkat saja. Semoga kembali bisa menambah wawasan dan juga referensi dari teman-teman sekalian. Saya ucapkan terima kasih, saya HSP dan salam pusaka.